siang Mbak Penti. Ya, selamat siang Mas. Hari ini kok mukanya kok ceria banget, ini kenapa ini? Biasa aja. Biasa aja. Lancar jualannya hari ini? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama ini buka kios Mbak Penti? Sudah 5 tahun. 5 tahun? Iya. Di sini terus? Iya. Nama kios pakannya apa ini Mbak Penti? Ini enggak ada namanya Mas, cuma nama saya sendiri. Oh, namanya Mbak Penti? Iya, Penti. Ini kok hari ini kan saya kan datang sini ini agak unik nih. Iya. Setelah sekian ini keliling tadi hari ini baru menemukan penjual pakan yang cantik ini kok bisa Mbak Venti? Apa tuh ada kepikiran untuk membuka kios pakan itu gimana itu? Iya, karena di rumah itu ternak murai, jadinya terus jual pakan sekalian gitu. Oh, karena suka burung, di rumah ternak murai, jadi sekalian jual pakan. Iya. Untungnya gimana Mbak? Lumayan Mas. Lumayan. Iya. Saya tadi masuk nih, ada beberapa item dari produk Ebot Jaya itu gimana lakunya Mbak Fendi? Ini lumayan nih Mas. Lumayan. Iya. Yang paling dicari? Yang paling dicari dari produk Ebot Jaya apa? Ebot kenari. Ebot jos. Uh-huh. Ebot breading. Kalau Ebot breading ini berapa Mbak Fendi? Ini 16.000. 16.000. Iya. Kalau Ebot kenarinya itu berapa? Ebot kenari jual 8.000. 8.000. Iya. Laku keras di sini. Alhamdulillah laku. Alhamdulillah. Ya. Untung nggak sih jualannya buat? Untung Mas. Untung jual ya. Jual ini ya. Ada untung ya jual ada, apa tuh produk apa aja ya? Lumayan. Ya. Berarti Mbak Fenty ini berawal dari hobi burung. Ya. Beternak murai juga suaminya ya. Iya. Jadi sekalian aja gitu. Iya. Ya. Mbak Fenty, terima kasih banyak loh ini. Iya. Udah nungguin lama tadi. Iya Mas. Karena ada yang beli juga. Iya. Agak nunggu. Iya. Dan akhirnya dikasih waktu sama Mbak Fenty. Terima kasih Mbak Fenty atas waktunya. Semoga jualannya makin sukses. Amin. Makin lancar. Amin. Dan makin berkembang. Iya. Yang pastinya rezekinya berkah. Amin. Untuk Mbak Fenty. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.